Hari ini aku mau masak Bali ya temen-temen ya. Bali telur ayam sama tempe kayak gini. Bumbu-bumbunya ada cabai merah besar, cabai rawit kecil, ada jahe, ada juga bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Banyak simpel ya, Rek. Nah, ini sudah tak rebus, tinggal tak goreng semua. Ini telurnya juga sudah tak rebus, waktu panas, Rek. Tinggal tak goreng. Oke? Yuk. Seperti biasanya ya, teman-teman. Tambahkan minyak secukupnya. Panaskan minyaknya dulu, kayak gini. Terus. Baru. Nah, kalau wis panas ini baru ditelan masuk no tempe ini. Terus balik. Jangan terlalu kering ya teman-teman, soalnya kan mau dibikin Bali. Lanjut goreng telur ya teman-teman. Ini udah matang, nggak tak masuk lagi. Sembari nunggu ayamnya tadi itu matang ya, Rek. Tapi aku mau giling bumbu dulu. Tak masukkan bawang merahnya secukupnya, Rek. Soalnya cuman sedikit. Terus bawang putih, jahe. Itu apa? Kayak gini sama kemiri. Kayak gini. Nah, ini lebih masuklah percabeannya. Cabai besar, cabai kecil, sesuai selera ya teman-teman. Terus dihaluskan. Oh, sudah tak masuk lagi. Digongso dulu ya teman-teman. Ini tak gongso dulu, soalnya aku blendernya pakai air bukan pakai minyak, jadi tak satno disek, tak gongso dulu. Nah, terus kayak gini tak tambahin minyak ya teman-teman. Minyak bekas goreng ayam sama telur sama tempe tadi tak pakai. Terus tambahkan wadahku secukupnya. Garam secukupnya. Dan jangan lupa dikasih micin sama tambahkan gula secukupnya. Sudah, gosong-gosong gini dulu sampai matang, baru tambahkan air, masukkan. Tambahkan air. Tambahkan kecap ya teman-teman, cukup ya, kira-kira saja. Mantap, Rek, ambil, Rek.
ditunggu sampai mendidih atau asat kayak gitu baru makan. Mari makan teman-teman. Aku pakai telur ya. Aku tuh paling seneng rek nek teloriku di goreng terus dibumbu. Tapi kan biasanya ada orang ya sih. Telurnya kan digoreng sih, langsung dimasuk nopoknya nih, aku paling gak seneng. Untuk teman-teman sama minumnya ini es sirup